Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Ini bacaan peristiwa penting di dalam kehidupan kamu, patut untuk kamu ketahui, karena Rahu akan transit di Aries, Ketu akan transit di Libra di April 2022, periodenya sampai nanti tahun depan 2023. Jadi bacaan ini berlaku 1 tahun ke depan. Kalau menurut kalender Masehi, 1 Januari adalah tahun baru. Tapi kalau menurut astrologi, di bulan April ketika Sun menyoroti Aries, maka dimulailah tahun baru. Dan di situ dimulainya periode kehidupan baru bagi manusia. Disimak video ini dari awal sampai akhir, utamakan Ascendant. Oke? Hai Libra Ascendant Rising, bacaan ini tidak akan sepenuhnya cocok untuk Libra Sun ataupun Libra Moon. Jadi cek dulu ascendant kamu sebelum melanjutkan menonton video ini. Rahu akan transit di houses ketujuh kamu. Ketu akan transit di houses pertama kamu, yaitu di ascendant kamu, di diri kamu. Oke? Rahu adalah ambisi dan obsesi. Ketu adalah spiritual dan religious. Kalau kamu baru mendengar Rahu dan Ketu, maka kamu perlu ke channel Kak Tika, channel saya sendiri. Di sana saya ada bahas tentang Rahu Mahadasya, Ketu Mahadasya. Setelah itu, kamu akan memahami apa yang saya sampaikan di sini. Karena bacaan ini bukan hanya bacaan kartu tarot, tetapi juga bacaan astrologi. Oke? Libra. Rahu transit di houses ketujuh. Houses ketujuh terkait kemitraan, relationship, hubungan kamu dengan seseorang, rumah tangga, romansa kamu. Tipikal pasangan kamu. Dengan adanya Rahu, Rahu di sini akan membuat kamu terobsesi, ambisi, antusias untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Ada rasa pengen banget berteman dengan seseorang, pengen banget dekat dengan seseorang. Terlihat sangat antusias. Dan jika kamu single, maka kamu sangat-sangat ingin menikah. Oke. Dengan adanya Rahu, keinginan kamu itu didominasi oleh ambisi dan obsesi, bukan sebenar-benarnya. Jadi bisa saja didominasi karena rasa ingin nyaman, ingin mendapatkan sesuatu, bisa saja ada kaitannya dengan uang, harta, atau kesuksesan. Dan ini memungkinkan kamu menjalin partnership, relationship dengan orang baru atau orang asing. Orang asing yang saya maksudkan adalah seseorang dari negara asing atau seseorang yang berbeda keyakinan dengan kamu. Oke Libra, jika kamu berpasangan maka Rahu bisa mempengaruhi kamu untuk menjalin hubungan cinta lebih dari satu pasangan. Third party relationship atau perselingkuhan. Dan bisa saja ini tidak terjadi pada diri kamu, tapi kamu menghadapi situasi ini karena datangnya dari pasangan kamu. Oke? Pada periode ini kamu ingin sendiri, intuisi kamu meningkat, dan kamu lebih nyaman dalam kesendirian. Walaupun kamu berpasangan, tetapi masalah yang ada di dalam hubungan berpasangan kamu di sini membuat kamu menarik diri dan sangat nyaman dalam kesendirian. Oke? Jadi antara hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan cara pikir kamu sendiri ini sudah bertentangan, ya. Bisa saja dalam relationship, kemitraan, partnership, kamu menghadapi tekanan-tekanan dari pasangan kamu yang kamu rasakan mengintimidasi.
Rahu adalah energi yang tidak suka dikekang, tidak suka aturan. Okay. Ketika kamu berhadapan dengan pasangan kamu yang terasa mengintimidasi atau mengekang, maka kamu di sini cenderung berontak, apalagi Ketu di houses pertama. Kamu seakan menemukan diri kamu. Ketu akan membawa kamu menemukan diri sejati kamu. Menemukan apa sebenarnya yang kamu inginkan. Bahkan Ketu akan membawa kamu pada keberanian terhadap keyakinan kamu. Menyatakan apa yang kamu inginkan. Oke. Untuk Libra, energi ini hanya satu tahun ke depan, sejak tahun 2022 di bulan April sampai April 2023. Jadi lewati waktu-waktu ini dengan bersabar dan pengendalian diri. Karena kalau kamu tidak bersabar, khusus untuk Libra Ascendant yang sudah menikah, ini bisa menyebabkan perceraian, ya. Saya lihat dari kartu tarotnya, Libra. Pengaruh Rahu Ketu transit untuk Libra Ascendant Rising. Oke. Dari Rahu 2 kartu, Ketu 2 kartu. Dari Rahu ada message, surat, dokumen, ya, si Rahu membawa kamu pada keterombang-ambingan kamu. Pada perjanjian, pada komitmen yang sudah kamu jadikan di tahun sebelumnya. Di sini ada hal-hal yang terkait tentang dokumen. Kamu akan terus mendapatkan energi dari Rahu, ingin melepaskan diri. Atau ingin mengambil hak-hak kamu terkait tentang harta, kepemilikan ya, dalam hubungan berpasangan. Kamu terombang-ambing. Seakan kehilangan visi dan misi dalam kehidupan kamu. Ada juga sebagian kamu sepertinya menjalin hubungan dengan seseorang yang hubungannya di sini melawan arus, ya. Sehingga di sini ada kontrak, perjanjian ataupun situasi yang sepertinya di sini mencoba untuk pengurusan dokumen-dokumen penting, ya. Oke, saya lihat lebih dalam untuk Libra Ascendant. Ini memungkinkan kamu juga melakukan perjalanan ke luar negeri bersama dengan seseorang, dengan partnership atau mitra kamu, atau dalam relationship kamu. Satu tahun ke depan, Libra, kamu akan berurusan dengan hal-hal yang terkait litigasi, surat-surat penting, dokumen penting, perpajakan. Oke. Okay. Pengaruh Rahu transit pada Libra. Ada Queen of Cups, ada Four of Swords, dan The Sun. Oke, Libra. Di sini ada Queen of Cups dan Four of Swords. Libra, kamu mungkin akan fokus terhadap anak, ya. Jika kamu sudah memiliki anak. Dan kamu rasanya pengen segera menyelesaikan hal-hal apapun yang terkait dengan dokumen. Masalah litigasi. Karena kamu rasanya bisa tenang dan nyaman ketika kamu sudah bisa menyelesaikan itu semua. Oke. Ada rasa kamu ingin menenangkan pikiran kamu. Tapi saya rasakan di sini ya, kamu bisa menyelesaikan itu semua. Kalau kamu di sini terkait dengan pendidikan, maka dengan adanya Four of Swords, awalnya kamu di sini ngerasa terombang-ambing, mencari dukungan, tapi kamu bisa berpuas hati karena hasil yang kamu dapatkan itu membawa keberhasilan dan kesuksesan, membawa pencapaian dan pengakuan terhadap kamu. Kamu akan mendapatkan pengakuan pada periode satu tahun ke depan terhadap profesi kamu, keahlian kamu, oke? Karena ini Rahu di houses ketujuh. Yang mengakui kamu adalah siapapun orang yang pernah kenal dengan kamu, berteman dengan kamu, berpartner dengan kamu. Pasangan kamu, bahkan mantan kamu pun yang sudah berakhir hubungannya dengan kamu, mengakui
kesuksesan kamu, Libra. Oke. Dan dari Ketu, saya lihat di sini ada kartu rumah dan juga bangau. Oke. Ambisi dari Rahu di sini ada kaitannya tentu dengan Ketu ya, karena Ketu berada di houses ke satu, asenden kamu, diri kamu di sini nih, ya. Oke. Ketu di sini membawa kamu untuk lebih nyaman berada di dalam rumah. Jadi kamu sepertinya tidak ingin terhubung dengan orang-orang luar. Oke. Kamu tidak ingin terhubung dengan sosial. Kamu nyaman berada di tempat tinggal kamu. Dan mungkin kamu terpikir di sini untuk membuat nyaman tempat tinggal kamu. Ketu akan membawa kamu pada pencerahan baru ya, terkait tentang spiritual dan juga religious ya. Di sini ada kartu bangau ya. Kartu bangau ini menunjukkan kecintaan kamu terhadap diri kamu, terhadap tempat tinggal kamu, tanah air kamu. So, jadi kalau kamu di sini Libra ascendant dan kamu berada di luar negeri, maka ada keinginan kamu di sini pulang kampung. Ada kecintaan kamu di sini terhadap tanah air kamu, rasa rindu ingin kembali. Oke. Apalagi di sini ada kartu house keluar ya. Saya lihat lebih dalam di sini untuk pengaruh Ketu transit pada Libra ya. Nine of Wands, ya, membatasi diri. Five of Wands dan Six of Swords. Oke. Di bottom of deck ada Seven of Pentacles. Libra, dari Rahu, di sini akan membawa minat, ambisi dan obsesi kamu untuk menikah. Oke. Dan dari sisi profesi, karena kartu Sun di sini keluar ya, kamu akan mendapatkan pengakuan terkait tentang potensi kamu, hal-hal yang selama ini kamu tunjukkan. Tapi hindari kesombongan ya, karena di sini ada Queen of Cups, oke? Tetaplah humble, Libra, oke? Nah, dari Ketu di sini ada Nine of Wands. Ya, kamu menarik diri. Sepertinya kamu memang benar-benar mengaktifkan mode The Hermit ya, karena Ketu mendukung itu. Kamu hanya suka membahas hal-hal yang terkait tentang spiritual, religious, dan juga pengembangan diri. Ada keinginan kamu relokasi tempat tinggal atau relokasi tempat kerja. Karena kamu ingin tempat yang nyaman. Mungkin kamu akan terlibat beberapa pertengkaran di sini. Karena keributan, karena kenyamanan kamu diganggu. Misalnya daerah tempat tinggal kamu di sini terlalu berisik ya, atau sering mengganggu kenyamanan kamu bekerja atau kenyamanan kamu istirahat ya. Kamu mungkin akan konflik. Tetapi konflik ini membawa kesadaran di dalam diri kamu bahwa kamu perlu pindah. Kamu perlu mencari tempat tinggal yang lebih nyaman, yang lebih tenang di sini. Oke. Ketu di houses pertama kamu juga akan membawa kamu pada persaingan, kompetisi ya. Tetapi kompetisi ini terkait tentang ilmu pengetahuan dan juga keinginan kamu untuk lebih banyak mengetahui hal-hal yang ingin kamu cari. Oke. Persaingan ini persaingan sehat saya lihat, karena kamu benar-benar ingin lebih pintar ya, ingin lebih baik dan ingin memperbaiki diri kamu untuk ke arah yang lebih positif. Tetapi ini diri kamu nih, Libra ya. Ketika kamu terhubung dengan relationship partnership, kamu tahu di sini bahwa spiritual, religious dan kenyamanan kamu bisa terganggu dengan kemitraan, relationship atau hubungan kamu dengan seseorang atau lebih dari satu orang, misalnya dengan teman-teman kamu ya. Di sini akan jadi dilematik. Karena satu sisi kamu suka kenyamanan dan kamu pengen sendiri, tapi satu sisi kamu memiliki seseorang yang tidak bisa kamu lepaskan dari hidup kamu. Kalau seseorang ini tidak memahami kamu dan terus menuntut kamu untuk bisa caring dengan dia, maka ini bisa terjadi pemisahan. Kamu mungkin akan memilih berpisah atau bercerai.
pergi meninggalkan karena kamu ingin tempat yang lebih nyaman agar kamu bisa mendapatkan suasana hati dan pikiran yang lebih nyaman. Oke. Tetapi kalau kamu saat ini berpasangan dengan seseorang yang memahami kamu, maka dia akan merasa kesepian karena kamu cenderung menarik diri, takut kata-kata kamu menyinggung, karena kamu di sini punya hal-hal yang tidak bisa kamu batasi lagi di dalam diri kamu. Oke. Kamu akan mengutarakan tentang apa yang ada di dalam hati kamu. Seberapa cintanya kamu terhadap diri kamu. Oke. Intuisi mata batin kamu bangkit dan terbuka di satu tahun ke depan ketika Ketu transit di houses pertama kamu. Oke. Nah, kalau kamu single, kemungkinan kamu bisa menikah, menemukan seseorang menuju pernikahan. Tetapi hati-hati dengan tipuan. Karena di sini pikiran kamu religius, spiritual. Oke. Sehingga ketika kamu ketemu dengan seseorang, baru ketemu, kamu tidak bisa membedakan apakah ini obsesi ataupun kenaifan kamu. Oke. Karena jika seseorang di sini memiliki Ketu di asendannya, kenaifan itu cukup kuat. Melihat hal-hal yang sudah nyata-nyata, tapi kamu seperti menaifkannya. Oke, Libra, di sini ada Seven of Pentacles. Kamu harus lebih banyak bersabar, ya. Kalau untuk jodoh, lebih baik bersabar. Karena periode ini tidak cocok untuk kamu menemukan pasangan yang benar-benar satu vibrasi dengan kamu. Penantian kamu di sini akan berbuah, berhasil, tetapi tidak tahun ini. Tidak hingga April 2023. Oke? Lebih banyak bersabar jika kamu di sini masih berada dalam koneksi, berpasangan, menikah, atau dalam keluarga, ya. Jika kamu ingin hubungan kamu ini terus, ya, kamu harus memberi pengertian kepada pasangan kamu bahwa ada masa-masa di mana kamu ingin lebih banyak dekat dengan spiritual dan religious kamu. Oke? Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Untuk Libra, jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share. Jika kamu ingin bacaan mingguan, silakan join membership Level The Sun. Linknya ada di deskripsi video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Bye.